Nah, itu dia. Iya, ngeblok banget di situ, niat banget. Ya, intinya sih pokoknya kita bikin yang terbaik buat teman-teman yang nonton, ya kan? Amin. Mau kita Verona, mau bicara NTV, pokoknya bintang samudra. Enggak WA sih itu belakang. Dia WA ini apa, Glenn? Hah? WA lip gloss. Kok pakai lip gloss? Lip gloss gorengan aku. Anjir, gorengan. Ini yang glowing-glowing yang glossy-glossy itu yang ini? Enggak, bukan ini yang pakai matte-nya dulu di dalam. Terus? Udah aja pakai lip gloss di luar. Gila, gila, sambil dandan kita recokin ya. 2 jam 6 sore. Hanya di Antv Rame. Hanya di Antv Rame. Dengerin, nggak diangkat juga. Saya benar-benar nggak bisa tenang, saya harus tahu dia baik-baik aja. Kita cari dia aja lah, Dil. Kita cari dia aja. Out sini ya, beda mobil. Mas, tutup. Aduh, mau diangkat juga ya. Kelihatan. Nah, kita gak ada. Dan saya telepon juga gak diangkat. Nah, itu dia. Tengah bete. Iya, ngeblok banget di situ. Niat banget kayaknya beneran dah. Masa bro, kasih dong. Apa nih bro? Ada apa nih? Pakai batik gini? Waduh, masa kita kasih tahu acara spesial ini ya, anjir. Oke. Jadi hari ini tuh kita lagi mau ngadain syuting adegan scene lamarannya Nagita sama Bintang, guys. Noh, setnya kayak gini, guys. Wuhuy, niat banget ya. Gokil ya. Ini tuh kita pakai lapangan bola yang ada di lokasi. Ini biasanya kita buat main bola nih di sini. Demi Bintang Samudra, adegan ini, scene ini kita acak-acak lapangan bolanya tuh. Gokil gak tuh? Semua pemain juga udah, wuh, kece banget tuh. Om. Om, sini, Om. Gua di lapangan banteng. Gimana, Om? Udah siap, Om? Saya sih secara mental udah siap ya. Eh, bukan Om yang mau. Oh, bukan gue yang kawin. Bukan, ya? Bukan. Aduh, gila, gue pikir gue. Ya, intinya sih pokoknya kita bikin yang terbaik buat teman-teman yang nonton, ya kan. Amin. Mau kita Verona, mau kita NTV, pokoknya Bintang Samudra harus terdepan. Amin. Lihat aja, lihat. Assalam. Udah urusin anaknya dulu. Urusin, Pak. Oke. Eh, ini saya mau baca skrip loh. Nah, ini nih, ini Tante Agnes nih. Nah, ini Suster Maya. Biasa gebetan aing ya, Ga. Nah. Tante gimana? Ponakannya mau tunangan? Iya, mau tunangan. Sehat, Tante? Sehat, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang membingungkan, bukan? Karena kita lagi bingung nih. Ini. Gimana? Menurut Tante set ini gimana hari ini yang udah disiapin? Setnya bagus banget ya, tapi mudah-mudahan cuacanya mendukung. Nah, itu gitu. Dia yang dari tadi ditegang. Kalau kalian lihat ke atas, langitnya abu-abu, guys. Pokoknya nah, seabu-abu bajunya Suster Maya. Ini abu-abu kamu biru sih. Abu-abu. Eh, kamu lagi ngapain sih itu? Bibir diapain? Iya. Bibir. Sorry, guys, jatuh deh. Lagi pakai lip gloss. Kok pakai lip gloss? Lip gloss gorengan aku. Anjir, gorengan. Ini yang glowing-glowing yang glossy-glossy itu yang ini? Enggak, bukan ini yang pakai matte-nya dulu di dalam. Terus? Udah aja pakai lip gloss di luar. Gila, gila, sambil dandan kita recokin ya.
Pokoknya kalau kalian mau tips tutorial untuk bikin bibir lembab glowing se-glowing minyak goreng, boleh langsung nanti DM Suster Maya ya. Dia punya skill make up yang above-above.